Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah agar dapat melanjutkan pelaksanaan pengelolaan kinerja? Saksikan video berikut ini. Teman-teman, sobat pembelajar sekalian, ternyata ini sudah muncul e, nama pengawas selaku penilai kinerja terhadap kepala sekolah. Klik saja "Kepala Sekolah", kemudian klik "Sebagai" pegawai nah ini sudah muncul mohon segera dikonfirmasi data tim kerja dalam kurung pengawas sekolah dan daerah dinas pendidikan Anda agar penilaian kerja Anda dapat dilakukan cepat tidaknya muncul nama pengawas selaku penilai ini itu tergantung daerah masing-masing ya jadi kebetulan ini sudah sudah muncul, kita diminta untuk konfirmasi data. Klik saja konfirmasi data. Klik saja ya benar ya. Kemudian klik lanjut. Ini kalimat persetujuan. Ah di siapa kalimat persetujuan ya? Klik klik saja. Oke, gitu ya. Oh. Oh, disuruh oh, mengetik ini ya. Saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Oh, ditulis persis ya. Saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Titik. Nah, ini harus persis ya kalau ada titik harus ada titik ini kalau enggak, enggak mau ini dikonfirmasi kemudian kita klik saja konfirmasi kemudian klik lagi konfirmasi Oh enggak cukup sekali konfirmasi ya Oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh